Sementara itu, pasca hujan deras yang terjadi minggu sore hingga malam di wilayah Sumedang, Jatinangor, Sungai Cikerung meluap. Akibatnya 4 desa dan puluhan rumah di Kecamatan Jatinangor, Sumedang terendam banjir. Sungai Cikeruh, Kecamatan Jatinangor meluap pasca hujan deras yang turun di wilayah Jatinangor. 4 desa dan 53 rumah di lingkungan desa Cikeruh terendam banjir. Banjir merendam rumah warga hingga mencapai ketinggian 80 cm. Petugas TNI, Polri, dan BPBD berupaya mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu. Menurut Babinsa Desa Cikeruh dari Kodim 0610 Sumedang, Serka Wawan, dari sore hingga menjelang malam, wilayah Jatinangor khususnya Cikeruh diguyur hujan cukup deras dan berakibat pada meluapnya Sungai Cikeruh. Saat ini warga yang rumahnya terendam banjir cukup tinggi mengungsi ke tempat kerabatnya, sedangkan warga lainnya mencoba membersihkan rumah dari genangan dan mengamankan barang-barang yang masih bisa dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Penyebabnya lalu ngelap gitu banyak. Emang hujan jam berapa tadi? Dari sore ya, jam 5. Ketinggian air sini berapa senti? Ada satu meternya, satu meter ada. Pak, ketinggian air sini berapa senti? Kurang lebih saya cek ke lapangan bersama Pak Ko itu 20 senti sampai 80 cm. 80 senti ya. Ada korban nggak? Korban jiwa sementara nihil. Alhamdulillah barang-barang warga masyarakat sementara bisa diselamatkan. Hingga berita ini dibuat, petugas dan warga menunggu surutnya air guna mengevakuasi barang dan membersihkan lingkungan tersebut. Warga berharap Sungai Cikeruh kembali dikeruk untuk mengantisipasi banjir. Diki Guntara, Bandung TV.